الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Kita bertemu lagi pada minggu ini dengan siri tazkirah ataupun kuliah duha yang saya memilih hari ini kerana kebiasaannya pada hari Jumaat itu sudah ramai di kalangan asatizah kita, masyayikh kita, tuan-tuan guru kita mengadakan kuliah secara online, dan satu fenomena baru yang sangat menarik pada hari ini ialah bagaimana ramainya, banyaknya kuliah-kuliah secara online ini yang telah pun memberikan satu budaya baru kepada masyarakat kita di Malaysia untuk mengisi kekosongan masa dalam tempoh kita masih lagi perintah pergerakan, perintah kawalan pergerakan ini yang masuk fasa ketiga. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah terus segera mengangkat wabak ini daripada kita dan daripada negeri negara kita seterusnya kepada seluruh dunia umat Islam khususnya. Para penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita akan menyambut Ramadan pada minggu hadapan dan sudah pasti Ramadan kali ini agak berbeza sedikit dengan Ramadan yang lalu dari segi cara ibadah kita, pergerakan terutamanya melibatkan solat tarawih kita. Kita tidak lagi boleh berkunjung ke masjid, tak boleh berbuka puasa di masjid, tak boleh bersahur di masjid, dan tidak kita juga terhalang untuk melakukan ibadah i'tikaf di masjid sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW dan menjadi amalan kita sebelum daripada ini, iaitu pada 10 malam terakhir. Namun begitu, kita perlu sedar bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak membebankan kita dengan sesuatu tuntutan melainkan dengan kemampuan kita. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan suruh kita buat satu benda melainkan dalam kerangka kemampuan kita. Oleh kerana kita berdepan dengan satu wabak pandemik yang tidak pernah kita lalui seumur hidup kita, maka yang boleh menjejaskan nyawa dan juga keselamatan kita, maka kita mengutamakan menjaga nyawa itu lebih daripada menunaikan apa nama tuntutan untuk kita berada di beribadah di masjid dan juga melaksanakan ibadah sebagaimana biasa. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ganjaran yang terbaik kepada kita berdasarkan kepada apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi menyatakan dalam satu hadis, kata Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan daripada Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila sakitnya seseorang hamba ataupun dalam keadaan bermusafir dan dia melakukan ibadah dalam keadaan tersebut dengan memilih rukhsah
maka ditulis baginya ganjaran pahala sebagaimana dia dalam keadaan bermukim ataupun ketika sihat. Oleh kerana kita ni dalam keadaan yang terhalang, dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi SAW bersabda, man sami'a an-nida falam yujibhu fala salata lahu illa min udhrin. Qalu ya Rasulullah wa mal udhru? Qala khawfun aw marad. Barang siapa yang mendengar azan tetapi tidak menjawabnya, yakni datang, tidak datang menunaikannya di masjid tempat azan itu dilaungkan, maka tidak ada solat baginya melainkan kerana uzur. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, apakah yang dimaksudkan dengan keuzuran itu? Baginda menjawab, ketakutan ataupun sakit. Oleh kerana kita sedang berdepan dengan wabak yang sangat menakutkan, berjangkitnya wabak ini kepada kita membawa kepada mati. Bukan salah langkah tu kita sakit, bukan salah langkah tu kita akan sakit biasa-biasa, bahkan tersalah salam, tersalah bercakap, salah bersentuh dengan individu yang dijangkiti dengan virus COVID-19 ini boleh membawa kepada maut. Bayangkan betapa mudahnya virus ini berjangkit dan kita juga berdepan dengan risiko yang sangat besar, iaitu akan berdepan dengan mati. Pada kali ini insya-Allah kita akan menguraikan sedikit berkaitan dengan puasa sebagaimana ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di mukadimah tadi yang saya baca. Kefarduan puasa ini disandarkan kepada satu ayat yang Allah Taala sebut, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan ibadah Ramadan ini dengan tujuan yang sangat besar, dan tujuan tersebut membawa kepada satu tujuan yang sangat besar juga, iaitu mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebut, wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepada kamu berpuasa di bulan Ramadan selama sebulan sebagaimana pernah difardukan kepada umat terdahulu. Mudah-mudahan dengan ibadah Ramadan ini, ibadah puasa ini, menjadikan kamu sebagai insan yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini ada dua benda yang besar. Yang pertama, Allah Taala kata difardukan Ramadan ini kepada umat-umat terdahulu. Sudah pasti kalau kefarduan sesuatu ibadah itu pernah difardukan juga kepada umat terdahulu, kemudian datangnya syariat baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan dikekalkan amal tersebut, sudah pasti ia sebuah amalan yang sangat besar makna dan pengertiannya di sisi Allah SWT. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, orang terdahulu sebelum kedatangan syariat Nabi Muhammad SAW juga berpuasa. Ayat ini dikekalkan begitu walaupun hukum dalam ayat ini sudah dimansuhkan. Berlaku di zaman Nabi SAW bila turun ayat ini, sahabat-sahabat Nabi berpuasa sebagaimana syariat kepada umat terdahulu. Puasanya dalam tempoh yang panjang, puasanya selepas isyak kena berpuasa balik, berbuka maghrib, lepas tu bila masuk isyak kena puasa balik sehinggalah maghrib keesokan harinya, tempoh yang sangat panjang. Itulah puasa umat terdahulu. Itulah puasa umat terdahulu yang sangat panjang tempohnya. Kemudian puasa umat terdahulu pantang larangnya sangat banyak. Ada yang di kalangan sahabat yang bila berpuasa saja sampai tak sempat nak berbuka puasa, tiba-tiba dah kena puasa balik. Ada di kalangan sahabat yang jatuh, pengsan, ada yang sakit dan sebagainya. Cerita tu semua sampai kepada Nabi SAW di permulaan turunnya syariat berpuasa ini. Begitu juga ada di kalangan sahabat Nabi yang melanggar pantang sewaktu berpuasa, iaitu pantangnya kalau puasa sebulan, sebulan tak boleh bersama suami isteri siang dan juga malam.
ada di kalangan sahabat yang melanggar pantang ini. Cerita itu juga sampai kepada Nabi SAW. Tetapi oleh kerana ini ayat yang Allah Ta'ala perintahkan, mesti berpuasa sebagaimana umat terdahulu berpuasa, Nabi tak boleh kata apa. Tetapi Rasulullah SAW, seorang Rasul disifatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat sayang, yang sangat caring, yang sangat mementingkan soal umat dia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Nabi sangat sayang kepada umat dia. Ha? Walaupun diadu oleh sahabat Nabi beratnya ibadah puasa ini sehingga lama tempohnya, pantang larangnya sangat berat juga, Nabi tak boleh kata apa sebab ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Pun begitu dalam hati Nabi sifat sayangnya Nabi kepada umat ini sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat uhilla lakum lailatal siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Sehinggalah kepada ayat kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ilal layl. Allah Ta'ala turunkan ayat dihalalkan pada waktu malam untuk kamu bersama dengan suami isteri dan kamu makan dan minumlah sehingga selesainya fajar, sehingga jelasnya fajar. Sampai subuh kita boleh makan dan malam itu kita bebas untuk bersama sebagaimana yang sebelum ini ada pantang di bulan Ramadan. Ada lepas turunnya ayat ini tidak ada lagi pantang dan tempoh untuk berbuka itu pun lagi panjang daripada maghrib sampailah waktu subuh. Bayangkan betapa ringannya syariat yang Allah Ta'ala fardukan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda Allah Ta'ala sayang kepada umat ini dan Allah Ta'ala utuskan Nabi juga yang sangat penyayang kepada umat dia. Cuba bayangkan kalaulah kita ni kekal dengan pantang itu, kita juga kekal dengan puasa dalam tempoh yang panjang, sudah pasti sangat membebankan kepada kita. Dalam keadaan berpuasa macam ni pun ada juga kes-kes yang tak berpuasa. Apatah lagi kalau berpuasa sampai 22 jam, 23 jam. Itu lagi sangat membebankan kepada kita. Alhamdulillah. Walaupun ayat ini kita masih lagi baca, tetapi hukum dalam ayat ini sudah pun dimasukkan. Jangan pula ada yang berpuasa sebagaimana orang dulu-dulu puasa. Ayat itu masih lagi kita baca, maksudnya masih lagi kekal begitu, tetapi hukum tersebut sudah pun dimasukkan. Dimasukkan dengan ayat mana? Ayat uhilla lakum lailatal siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dan makan dan minumlah sehingga terbitnya fajar, maksudnya waktu subuh. Kemudian yang kedua dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan kepada kita, iaitu Allah jadikan ibadah Ramadan ini la'allakum tattaqun, untuk kita menjadi insan yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Difardukan dan diprogramkan Ramadan selama sebulan untuk menjadikan kita orang benar-benar bertakwa. Kenapa pentingnya takwa? Kerana takwa inilah sebagai bekas untuk kita menerima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang diberi hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang diberikan dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, ialah orang yang memulakan langkahnya untuk menjadi insan yang benar-benar bertakwa. Sebab itu Allah Ta'ala jadikan Ramadan untuk memudahkan kita ini mendapat hidayah petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala kata la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Sayyidina Ali karramallahu wajah apabila sebut tentang takwa, kata Sayyidina Ali, tanda orang bertakwa itu boleh dilihat pada empat perkara. Yang pertama, al-khawfu minal jalil. Takwa itu ialah takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya kita semakin berpuasa kita, semakin beribadah kita, semakin nampak ketakutan kita kepada Allah. Semakin nampak takutnya kita benar-benar takut kepada Allah. Takut apa? Takut untuk melanggar syariat Allah. Takut terabainya tanggungjawab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takut melakukan dosa
yang ditegak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rajinnya kita beribadah kepada Allah, banyaknya kita beristighfar, banyaknya kita bertaubat. Itu kerana apa? Kerana tanda itu takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut kepada Allah tak sama macam takut kepada makhluk. Takut kepada makhluk, kita kalau boleh nak lari daripada makhluk tersebut. Tapi takut kepada Allah, semakin takut kita kepada Allah, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin dekat kita dengan amalan-amalan yang boleh mendatangkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin takut kita, akhlak kita semakin baik, semakin mencontohi akhlak yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iaitu yang pertama, al-khawfu minal jalil. Tanda orang takwa, kita puasa nanti selama sebulan, melahirkan kita sebagai insan yang nampak jelas sangat kita ini orang yang benar-benar berdisiplin dengan agama, kerana kita sudah capai satu tahap, iaitu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tanda takwa, kata Sirina Ali, yang kedua ialah ridha bil qalil. Orang bertakwa ini tandanya ialah dia redha dengan nikmat pemberian Allah yang kadang-kala sedikit. Kita dalam tempoh sekarang sedang diuji dengan perintah kawalan pergerakan PKP tahap 3, kali ketiga dah, fasa ketiga. Dan ramai kita mendengar rungutan, orang tu tak dapat bantuan, orang ni tak dapat bantuan. Ada juga yang merungut kerana terhalangnya pergerakan mereka, tidak bebas. Dan ada juga yang mengatakan mereka tak boleh buat kerja macam biasa. Yang kerja kerajaan dapat juga gaji bulanan, yang tak kerja kerajaan tak boleh nak buat kerja, maka bila tak kerja tak ada gaji, seperti buruh, pekerja-pekerja yang bergantung kepada gaji harian, sangat membebankan kepada mereka. Maka dalam tempoh, walaupun begitu, kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada kerajaan yang hari ini, kerana apa yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu, kalau bahasa mudahnya kita cakap bahawa semua yang diumumkan itu masuk ke akaun masing-masing, bantuan itu sampai ke rumah masing-masing. Tinggal lagi bagaimana kita untuk menguruskan jumlah bantuan yang telah pun diumumkan itu dalam pakej rangsangan pertama, kedua itu, untuk kita berjimat cermat dan menyusun perbelanjaan yang terbaik, supaya hasrat kerajaannya ialah kalau boleh setiap rumah itu ada benda yang nak dimasak, ada benda yang nak dimakan. Dalam keadaan seperti ini, barangkali terhalang daripada kebiasaan kita, maka ada juga yang tidak bebas dan tidak dapat banyak keperluan dia, maka kita redha dengan nikmat dan pemberian Allah Ta'ala ini yang sedikit. Ini juga proses untuk mengajar diri kita supaya bertakwa kepada Allah. Ar-ridha bil qalil, kita redha dengan pemberian Allah Ta'ala yang sedikit. Bila orang itu lulus dengan ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala janji akan berikan tambah kepada insan tersebut. La in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur dengan nikmat yang sedikit ini, Allah Ta'ala akan tambah. Kalau kamu bersyukur dengan nikmat yang kamu dapat ini, ada lagi orang lain yang tak dapat. Bila dalam bab nikmat ini, kita lihat kepada orang yang lebih bawah daripada kita, lebih teruk daripada kita. Jangan kita tengok orang di atas daripada kita. Kita tengok beberapa negara yang dah kerajaannya tak boleh kawal kemarahan rakyatnya kerana mereka diperintahkan untuk berada di rumah. PKP macam mana kita, tapi tidak ada bantuan yang sebaik bantuan yang kita terima dalam negara kita. Kerajaannya prihatin ini, pemimpinnya prihatin ini, Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah akan segera mengangkat wabak ini daripada kita dan datangnya kepada kita dengan nikmat-nikmat yang lain selepas daripada ini. Kerana sifat ujian Allah dalam rupa bentuk bencana, ujian wabak, penyakit, tsunami, gempa bumi, apa ni, ianya ujian yang bersifat sementara. Inna ma'al usri yusra. Setiap kali satu kepayahan yang kita lalui itu, banyak kesenangan yang menunggu dan menanti kita di hadapan. Maka orang yang beriman itu, dia ternanti-nanti apakah surprise yang Allah Ta'ala nak bagi. Kita dah lama, dah sebulan lebih dah dalam keadaan seperti ini, barangkali ada surprise yang sangat hebat yang nak diberikan. Kejutan yang sangat hebat yang nak diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang paling penting, kita redha
dengan nikmat yang Allah Ta'ala uji kadangkala, datang nikmat tetapi sedikit. Ar-ridha bil qalil. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tanda orang bertakwa itu ialah al-amal bit tanzil, beramal dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran 30 juzuk untuk kita amalkan. Bukan sekadar untuk kita baca, bukan sekadar untuk kita fahami, bahkan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Sebagai seorang individu, ada amalan yang terbatas kepada individu. Sebagai seorang ketua keluarga nanti, kita ada sebagai seorang ketua keluarga yang bertanggungjawab kepada anak dan juga isteri, orang di bawah jagaan kita. Sebagai ketua masyarakat, kita ada peranan dan tanggungjawab kita. Sebagai ketua negeri, ketua kerajaan, kita ada juga tanggungjawab kita. Dan tanggungjawab kita itu mestilah disempurnakan dengan menjadikan apa yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan apa yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai rujukan. Orang mukmin ini, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wama kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak patut bagi orang yang mengaku mereka beriman kepada Allah apabila Allah Ta'ala telah tentukan sesuatu perkara kepada mereka, maka mereka memilih apa yang selain daripada apa yang ditentukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana itulah, apa yang diturunkan Allah ini berkait dengan soal keimanan kita. Kita laksanakan itu kerana apa? Kerana kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu berkait dengan tanda benar-benar kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun tidak. Sebab itu dalam Al-Quran, Allah Ta'ala bukan sahaja sebut soal iman, Allah Ta'ala sebut soal ulaika humul mu'minuna haqqan. Ada orang yang beriman tetapi tidak sebenar. Ada orang yang beriman, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Iaitu melaksanakan apa perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kerangka kemampuan yang ada kepada kita. Kerana Allah sifatnya tidak akan memayahkan kita dengan bebanan di luar daripada kemampuan kita. Yang dalam kemampuan kita itu adalah merupakan kewajipan untuk kita lakukan dan untuk kita laksanakan. Yang keempat, kata Sayyidina Ali, ialah al-isti'dadu liyaumir rahin. Kita mestilah hidup dalam keadaan sentiasa bersiap sedia untuk berdepan dengan hari pengakhiran kita. Ramadan selama sebulan yang dikatakan untuk melahirkan sifat takwa dalam diri setiap hamba. Di antara sifat takwa itu ialah orang bertakwa ini sentiasa hidup dalam keadaan bersiap sedia untuk berdepan dengan mati pada bila-bila masa. Maka kita dengan taubatnya, dengan menghindarkan diri daripada dosanya, dengan memohon keampunan, kemaafan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta maaf dengan kawan-kawan, sentiasa bersiap sedia untuk berdepan dengan mati. Mati datang tak bagi warning, kita kata bulan depan nak mati ke, tahun depan nak mati. Tarikh dah ada tapi kita tak tahu. Itu hikmahnya Allah Ta'ala buat begitu. Namun bagi kita sebagai insan yang sentiasa mengharapkan kematian kita itu sebagai husnul khatimah, maka kita kenalah hidup dalam keadaan sentiasa bersiap sedia untuk berdepan dengan mati pada bila-bila masa. Berdepan dengan mati pada bila-bila masa. Allah Ta'ala sengaja menyembunyikan tarikh mati. Bayangkan kalau Allah Ta'ala bagi tahu tarikh mati kita, maka tak boleh buat kerja kita. Kalau katalah mati tahun depan, tahun ni dah minta pencen dah. Katalah 10 tahun lagi nak mati, tak ada persiapan apa, maka katalah minggu depan nak mati ke, dah ada dah tarikh kita, maka kita tak boleh hidup secara normal. Sebab itu Allah Ta'ala menyembunyikan tarikh mati kita dengan harapan, pun begitu dengan harapan kita ini sentiasa hidup dalam keadaan bersiap sedia untuk berdepan dengan mati pada bila-bila masa. Maka Ramadan yang Allah Ta'ala susun selama sebulan itu sebagai bulan bertaubat, bulan beristighfar, bulan memohon keampunan kepada Allah, bulan sedekah, bulan zikir, bulan baca Quran, dan bulan untuk kita mendapat ganjaran yang besar. Apa ganjaran besar yang Allah Ta'ala sebut? Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ramadan ada bulan, ada satu malam yang lebih hebat daripada 1000 bulan. Kita dengan umur yang kita ada ini, umat Nabi Muhammad ini di antara 60 baina 60 wa 70, di antara 60 hingga 70 tahun.
kalau nak hidup sampai 80 tahun paling minimum 1000 bulan. Tetapi yang Allah Ta'ala sebutlah khairun min alf syahr, lebih daripada 1000 bulan, berapa ribu bulan. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Itu serahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergantung kepada keikhlasan dan kualiti amalan yang kita lakukan. Namun untuk sampai 1000 bulan pun kita tak mampu barangkali. Tetapi Allah Ta'ala sediakan hanya satu malam beribadah, pahalanya lebih daripada 1000 bulan. Bayangkan betapa Rahman, betapa Rahimnya Allah Ta'ala, betapa sayang, betapa kasihnya Allah Ta'ala kepada kita hambanya. Kalau boleh dengan adanya Ramadan ini, Allah Ta'ala nak jadikan kita ni semua ahli syurga. Semua ahli syurga. Baki lagi tinggal kesedaran, keimanan kita. Sebab itu bila nak melangkah ke masuk ke bulan Ramadan, bukan saja persiapan fizikal, persiapan suasana, environment, bukan sahaja persiapan duit dan sebagainya untuk beli makanan-makanan itu, makanan ini, tetapi yang paling penting persiapan ialah persiapan ilmu dan juga pengetahuan. Kita kena tahu apakah Ramadan ini, kita kena tahu apa malam Al-Qadar, kita kena tahu apa fadilatnya, kita kena tahu apa kelebihannya. Kerana sifat amalan yang Allah Ta'ala jadikan kepada kita manusia ini, sedikit apa yang kita buat tapi besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu malam Al-Qadar. Belum lagi kita bercakap soal, kita mengambil contoh, contohnya zikir. Kita sebut subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang sebut bagi subhanallah bihamdi subhanallahil azim ini, pahalanya memenuhi ruang langit dan bumi. Sekali sebut tu pahala penuh langit bumi. Bayangkan kelebihan itu, yang kita tahu itu adalah sebuah kelebihan. Maka orang yang sedar akan kelebihan itu dengan ilmu dan juga pengetahuan, mendatangkan dorongan kepada mereka, semangat kepada mereka untuk melakukan perkara tersebut. Kalau mereka tak tahu, maka mereka tengok orang sebut subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, tamla'u ma bainas sama'i wal ard, pahalanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kita tahu, maka kita akan didorong dengan pengetahuan tadi untuk melakukan amal tersebut. Walaupun kita penat, walaupun kita susah, tapi kita sedar dengan ilmu dan pengetahuan itu fadilat sangat besar, maka kita terdorong, bermotivasi untuk melakukan amalan tersebut. Begitu juga dengan banyak fadilat-fadilat yang berkaitan dengan Ramadan ini, insyaAllah kita akan sebut secara lebih spesifik dalam kuliah yang akan datang, insyaAllah. Kemudian mengapa perlunya takwa ini? Kata Allah Subhanahu Taala, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Al-Quran itu diturunkan Allah, tidak ada ragu lagi padanya. Kitab yang tak boleh diubah, tidak sebagaimana kitab-kitab yang lain yang belum tentu bersih daripada segala fakta palsu, penyelewengan dan sebagainya. Al-Quran ini tak boleh diubah. "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kata Allah Subhanahu Taala, kami yang turunkan Al-Quran dan kami akan jaga ketulinan Al-Quran ini sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Sebab itu kita diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara syukur yang kita kena ucapkan ialah alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Bersyukur kita kepada Allah yang menurunkan Al-Quran ini, yang tidak ada dalam Al-Quran satu perkara pun yang tak betul, yang salah, yang cacat dan sebagainya. Bayangkan kalau Al-Quran itu boleh diubah. Sebab itu bila kita dengar ada saja silap dalam Al-Quran, barisnya silap ke apa ke, akan ada orang yang diilhamkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyedari akan kesilapan tersebut dan berlaku pembetulan, cetakan itu ditarik balik dan macam-macam caranya. Itu semua kerana apa? Kerana Allah Taala dah beri jaminan dia yang turunkan Al-Quran dan dia akan jaga Al-Quran sampai hari kiamat. Sebab itu kita bersyukur kepada Allah kerana adanya Al-Quran. Baik, balik kepada ayat tadi, Allah Ta'ala sebut zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Quran ini turun, tidak ada ragu lagi padanya. Kita alhamdulillah berterima kasih kepada Allah banyak-banyak. Hudal lil muttaqin, sifat Al-Quran itu akan memberi petunjuk kepada insan yang bertakwa kepada Allah. Bayangkan orang yang bertakwa lalui proses Ramadan selama sebulan, termasuk golongan yang bertakwa, menepati ciri-ciri yang disebutkan tadi, maka Allah akan berikan kepadanya dengan hidayah dan juga petunjuk.
Sidang penonton dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita ini kalau tidak kerana Allah menyusun perjalanan kita, tak tahulah apa nak jadi pada kita. Sebab itu di antara doa yang kita kena banyak minta dengan Allah, tambah-tambah kita dalam suasana seperti ini, ujian yang berat, amanah yang berat, bebanan tugas yang dahsyat beratnya. Allah Ta'ala ajar, Nabi SAW ajar kepada kita, Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith, Aslih Li Sya'ni Kulla, Wala Takilni Ila Nafsi Tarfata Ain, Wala Aqalla Min Dhalika Ya Ni'mal Mujib. Kata Nabi SAW mengajar kepada kita, supaya kita bergantung harap kepada Allah. Kita sebut, Ya Hayyu Ya Qayyum, Wahai Tuhan yang Maha Hidup, Tuhan yang berdiri sendiri, Birahmatika astaghis, dengan rahmatmu kami mohon, aslih li sya'ni kullah, perelokkanlah diriku, uruskanlah diriku, aslih li sya'ni kullah, semua sekali. Kita minta dengan Allah supaya susun perjalanan hidup kita ini dengan yang terbaik. Aslih li sya'ni kullah, semua sekali. Tidak kata waktu tengah hari Allah Ta'ala susun, malamnya kita buat sendiri. Tak. Kita nak sepanjang umur kita di dunia ini, Allah Ta'ala susun perjalanan hidup kita dengan perjalanan yang terbaik. Allah Ta'ala bantu ringankan bebanan kita. Allah Ta'ala bantu kita untuk melaksanakan amanah yang berat. Allah Ta'ala bantu kita untuk berdepan dengan ujian yang berat. Kita sebut, aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, tolonglah ya Allah, susun perjalanan hidup aku ini dengan perjalanan yang terbaik. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan kamu serahkan kepada diriku untuk menguruskan aku sendiri. Tarfata ain, walaupun sekelip mata. Sekelip mata kita Allah Ta'ala serah pada kita untuk uruskan kita sendiri, perjalanan hidup kita, masa depan kita, hal yang berkaitan dengan kehidupan kita, sekelip mata pun tempuhnya kita tak mahu urus diri. Kita nak Allah yang menguruskan perjalanan hidup kita. Wala aqalla min dhalik, kalau ada tempuh yang lebih sedikit daripada sekelip mata berkelip itu pun kita tak mahu Allah Ta'ala tinggalkan kita. Kita nak Allah yang menguruskan kehidupan kita. Bayangkan kita sebut begini, Ya Hayyu Ya Qayyum, setiap malam kita bangun solat di waktu malam, kita merayu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita merintih di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sudah pasti inilah yang menjadi antara kemustajaban dan keberkatan kepada hajat dan cita-cita yang kita pasangkan dalam diri kita. Yang paling penting ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala uruskan diri kita. Sebab itu di antara amalan yang dilakukan oleh Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahumullah, Imam Ibn Taymiyyah ini dalam kitab ditulis, dia sebut, Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith, Aslih Li Sya'ni Kullah, Wala Takilni Ila Nafsi Tarfata Ain. Dia baca apa nama ni, munajat ini 40 kali sebelum subuh, sehinggalah di iqamah. Dalam tempoh itu, selepas solat sunat subuh sampai nak iqamah solat subuh, dia kata dia sentiasa baca sebanyak 40 kali untuk menjadikan hati kita hidup, dan sebarang keputusan yang kita buat, sebarang apa nama tindakan yang kita ambil akan terus dibimbing dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Taala, kerana katanya fadilahnya ialah menjadikan hati kita sentiasa hidup untuk berdepan dengan apa sahaja rencam kehidupan dunia. Kita peka apa yang dikehendaki oleh Allah, kita diberi ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menentukan mana keputusan yang terbaik, mana keputusan yang akan berkesudahan dengan tidak baik. Sebab itu kita bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebut apa yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak para penonton sekalian yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggal lagi kepada kita untuk ambil apa yang diajar oleh Nabi, bukan kita ambil apa yang diajar oleh ajaran yang tidak ada asal usulnya. Sebab itu di antara apa yang saya sebutkan setelah memegang amanah ini, kepada TV Hijrahnya, dengan Radio IKIMnya, setiap kali bermusyarat, saya tak lupa untuk mengingatkan kita semua supaya apa yang kita nak
siarkan dalam TV, nak siarkan dalam radio, mestilah disebut sebagai evidence-based content dipanggil. Mesti ada asal usulnya daripada amalan yang diambil daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan apa sahaja yang kita kata amal baik maka kita ambil kita buat, belum tentunya mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana banyak yang diajar oleh Nabi pun tak terjangkau, tak termampu untuk kita buat semua. Ini kan pula kita nak ambil yang di luar daripada apa yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, benda hidayah ini sangat besar yang kita kena minta. Sebab itu di antara permintaan yang kita minta berulang kali dalam solat kita, walaupun kita belajar hadis kudusi yang Allah Ta'ala sebut, bila kita sampai kepada ayat iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah kami mengabdikan diri, kepadamu ya Allah kami minta tolong, waktu ini Allah Ta'ala sambut apa yang kita sebut. Allah Ta'ala sebut wali abdi ma sa'al, bagi hambaku nak minta apa mintalah. Kerana orang yang menyebut iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, Allah Ta'ala bagi peluang kepada dia nak minta apa mintalah. Tuhan nak mustajab semuanya. Wali abdi ma sa'al, kata Allah. Wali abdi ma sa'al, bagi hambaku yang sebut iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in dengan penuh sedar, dengan penuh kepahaman, dengan penuh pengetahuan, dengan penuh ilmu, maka Allah Ta'ala kata wali abdi ma sa'al, wahai hambaku yang menyebut sedemikian, mintalah kamu nak minta apapun, Allah akan perkenankan permintaan kamu. Maka waktu ini sepatut kita datangkan dalam diri kita apa kita nak minta, hajat, cita-cita kita, nak minta Allah Ta'ala angkat wabak ni daripada kita, nak minta Allah Ta'ala sempurnakan hajat kita, bebas daripada penyakit, bebas daripada kemiskinan, bebas daripada sedikitnya harta benda. Kita nak Allah Ta'ala sempurnakan hajat dan cita-cita kita. Yang paling penting Allah Ta'ala sebut selepas iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, kata Allah ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Boleh minta apa saja. Allah Ta'ala ajar kepada kita juga untuk minta iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah ya Tuhanku, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Kita minta hidayah dengan Allah. Selain daripada kita nak minta hajat, cita-cita kita, keduniaan, semua ni, yang paling penting Allah Ta'ala kata hidayah Allah. Mintalah hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana bila kita dapat hidayah Allah, kita akan dapat semuanya. Kita akan dapat dunianya, kita akan dapat akhiratnya. Tanpa hidayah Allah, orang yang dapat kuasa tak ada hidayah, maka dia akan guna kuasa dia menyimpang daripada ketentuan dan landasan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang dapat harta tak ada hidayah, maka dia guna harta dia untuk melakukan perkara yang tidak mendatangkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang dapat pangkat tiba-tiba tak ada hidayah, maka pangkatnya digunakan semata-mata untuk keduniaannya. Barangkali dunia dia dapat tapi akhirat dia terlepas. Sebab itu bila kita dapat hidayah, dunia kita dapat, akhirat pun kita dapat. Itu betapa pentingnya orang yang nak dapat hidayah ini mesti menyediakan bekas hidayahnya. Bekas hidayahnya apa dia? Bekas hidayahnya ialah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa datang dari mana? Takwa datang daripada program Ramadan yang Allah Ta'ala telah susun kepada kita selama sebulan. InsyaAllah kita akan melangkah masuk ke bulan Ramadan pada minggu hadapan. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, mengapa Allah Subhanahu Wa Taala programkan kepada kita Ramadan selain daripada hidayah, ialah untuk mempermudahkan kita mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan Ramadan, orang jadi bila dah masuk Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wasulsilatil syayatin. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW, bila masuk bulan Ramadan ditutup serapat-rapatnya pintu neraka, dibuka seluas-luasnya pintu syurga, dan syaitan-syaitan yang menggoda, yang mengganggu manusia untuk rasa was-was terhadap amal perbuatan yang baik ini, nak tarik manusia kepada amal perbuatan buruk, juga dibelenggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa dijadikan begini? Sebab itu kalau kita melihat bila orang masuk bulan Ramadan, nampak macam semua orang jadi baik,
Semua orang jadi baca Quran, semua orang jadi nak solat tarawih, masjid-masjid jadi penuh. Sebelum Ramadan tak penuh, lepas masa Ramadan penuh, selepas Ramadan hilang terus. Mengapa jadi begini? Kerana dorongan yang Allah Ta'ala jadikan. Allah Ta'ala tahu manusia ni kadang ada terpengaruh dengan godaan syaitan, ada terpengaruh dengan itu dan ini. Maka unsur-unsur yang menarik manusia kepada kejahatan itu ditiadakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengapa? Untuk sampai kepada tahap itu, bagi Allah Ta'ala memudahkan kita untuk mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kata Nabi SAW, man sama ramadana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan menghitung, menghisap dirinya, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Orang yang berdoa, kita usia puluhan tahun, 3-40 tahun, 5-60 tahun, umur kita, dosa kita banyak mana, wallahu ta'ala alam. Tetapi bila melangkah saja masuk ke bulan Ramadan, Allah ampunkan kesemua dosa kita yang telah lalu. Syaratnya imanan wahtisabah. Berpuasa dengan penuh keimanan, dengan mengharapkan keampunan Allah, bermuhasabah, bertaubat, memenuhi amal segenap ceruk masa di bulan Ramadan itu dengan pengisian-pengisian yang mendatangkan ganjaran pahala yang hebat di sisi Allah Subhanahu Taala, hidupkan malamnya, mencari al-qadarnya, sedekahnya, zikirnya, baca Qurannya. Bayangkan kalau itulah yang kita lakukan sehingga Allah Ta'ala berikan kepada kita dengan perakuan bahawa kita ni benar-benar berpuasa dengan penuh iman dan wahtisabah, maka kita mendapat ganjaran hebat, diampunkan semua dosa kita telah lalu. Orang yang kalau lepas daripada Ramadan meninggal dunia dalam keadaan tidak ada dosa, maka sudah pasti ganjarannya syurga di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kalau kita tanya mengapa Allah Ta'ala programkan kepada kita Ramadan selama sebulan, Ramadan selama sebulan untuk Allah permudahkan kita hambanya mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Nabi SAW, yang menyentap kealpaan kita, kata Nabi, raghima an fi rajulin dakhala alaihi Ramadan fatamma alaihi Ramadan falam yughfarulah. Sangatlah rugi orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk melangkah ke bulan Ramadan. Tiba-tiba dia melangkah masuk bulan Ramadan, dia berpuasa sebulan di bulan Ramadan, bila akhir Ramadan tiba-tiba dosanya tak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Nabi, tak ada orang paling rugi ialah orang yang dipanjangkan umur. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah tolonglah sampaikan kita kepada bulan Ramadan pada tahun ini. Orang dipanjangkan umur, tiba-tiba hampir Ramadan, masuk Ramadan, selesai puasa Ramadan sebulan, dosa tak diampunkan Allah. Itulah orang paling rugi, kata Nabi SAW. Semua hadis-hadis ini sebagai dorongan kepada kita supaya kita mengambil berat tentang persiapan untuk kita melangkah Ramadan. Bukan sahaja persiapan dari segi fizikal, bahkan juga persiapan dari segi ilmu, pengetahuan dan juga spiritual kita, supaya pada Ramadan kali ini kita benar-benar diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, saya rasa sekadar itulah yang boleh saya sebutkan dalam siri kuliah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat daripada usaha dan sumbangan sedikit ini daripada saya yang tidak seberapa, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi pada siri kuliah yang akan datang. Saya cuba untuk istiqamah pada setiap Sabtu ini, walaupun semalam saya di Angkasa Puri Kuala Lumpur ada bicara naratif menceritakan tentang program yang dilakukan di bawah di bawah Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, dan terus saya bertolak balik. Sahabat-sahabat saya di sini tanya macam mana nak buat dak kuliah. Saya kata teruskan kuliah pagi tadi sampai jam 3 pagi, dan terus dengan kuliah pada pagi ini. Mudah-mudahan usaha dan yang kita lakukan ini dihitung sebagai sunnah yang baik yang ditiru oleh orang lain.
dan juga usaha sekecil ini sebagai sumbangan kita untuk mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang paling penting, sidang penonton sekalian, tolonglah doakan sesama kita. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang terbaik yang dimustajabkan Allah Subhanahu Wa Taala ialah doa daripada saudara kepada saudaranya yang lain yang dia sendiri pun tak tahu saudara itu mendoakan kepadanya. Saya pohon sidang penonton, follower saya di FB ini yang sudi untuk menjenguk FB saya untuk mendoakan supaya kita semua sabar dan istiqamah dalam melaksanakan tugas dan amanah yang dipertanggungjawabkan ini. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi insan benar-benar bertakwa kepada Allah dengan melangkah masuk ke bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita semua akan diberikan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Fasa PKP yang ketiga ini Allah Ta'ala mengangkat wabak daripada negara kita dan seluruh negara dunia ini, khususnya kepada umat Islam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.